Balik lagi tentunya bersama Coki Pardede Teretan Muslim dan ada Lukas Yanto di sini di IEL University Super Series. Tepuk tangan dulu, nice. Dan tentunya kali ini kita bersama dua orang yang tentunya lebih baik daripada Lukas. Kalau kita disuruh pilih apakah dua orang ini atau Lukas, ya jelas dua orang ini dong. Iya. Halo semuanya. So, nama aku Stefania Gata dari Brand Ambassador Universitas Multimedia Nusantara. Jurusan dan angkatan, rahasia aja. Oh, Oke, rahasia. Baru mulai sudah memberikan nuansa-nuansa misteri. Biar di stalking kan. Biar di stalking. Bukan, boleh, bukan Fania Gemas. Bukan Fania Gemas. Stefani. Berarti panggilannya adalah? Steph aja. Namanya siapa, mohon maaf? Nanda Maharani. Panggilannya? Nanda. Panggilannya Nanda. Dan kamu ngambil program apa? Pendidikan tari. Pendidikan tari. Berarti kamu fleksibel ya? Wow. Om-om, jok om-om. Lo. Kalau menari kan fleksibel. Oke, mungkin bisa agak lebih kenceng, Nanda? Iya, udah kenceng. Udah kenceng ya? Oh, emang kamu kencengnya segini ya? Oh iya, gak apa-apa. Berarti Nanda nih kalau kencengnya segini adalah tipe wanita yang harus kita perhatikan. Ternyata Muslim, kenapa kamu kaku sekali? Kenapa gayamu kaku sekali, ternyata Muslim? Istri saya nonton ini. Saya tidak main ya. Berarti... Tapi Nanda main ular juga tau. Main ular? Main ular? Game apa ular? Tahu gak sih cacing yang... Oh iya, tahu game cacing. Nanda, kamu ini wanita... Ini turnamen terbaik main cacing, Nanda. Nanda, kamu wanita cantik, bermain ular, kamu Nanda atau Nagin? Instagramnya apa? Sudah orang tidak peduli omongan Anda sepertinya, Coki. Yang diperdulikan sama viewer adalah Instagram. Nanti Instagramnya apa? Mahar. NND Mahar. Mahar itu Maharani kan? Oke, baik. Bukan mahar untuk pernikahan. Tapi sebelumnya emang udah tahu e-sport atau? Emang udah tahu e-sport tapi gak pernah join e-sport. Main gak tapi gamenya? Wih, main dong. Apa game yang paling lo suka dari e-sport? Saya baru belajar sih. Ajarin dong makanya. Tidak. Kalau misalnya lu minta ajarin game e-sport ke gua enggak apa-apa. Tapi kalau minta ajarin game e-sport ke Teretan Muslim, Anda menghancurkan rumah tangganya. Karena dia baru menikah. Makanya saya lihat duduknya aja begini. Tapi udah lama main Dota. Bukan Dota. Memang salting. Waduh, gagal fokus kayaknya. Waduh, selamat ya sudah tidak ada gadis-gadis. Karena viewer seneng saya yang deg-degan ya. Cerita sedikit dong, Teretan Muslim. Istri lo tuh udah hamil berapa bulan? Udah hamil 2 bulan. Jalan 3 atau 2? 10 minggu lah. 10 minggu. 2 bulan. Iya, 2 bulan. Bulan. Ya. Jadi 2 di, jalan 3 ya? Ya, jadi 3. Di USG belum kelihatan. Yang kelihatan biayanya doang. Pak, USG gak kelihatan kenapa tetap bayar, Pak? Ini agak susah, UNISBA ini kan Universitas Islam Bandung. Betul, betul. Coki tidak berani mengomentari. Karena nama universitasnya pakai rompi level 3 nih, Coki. Gua rasa Incanter harus punya BPJS sih. Makanya. Karena sering mati. Sering gitu mati. Kan. Itu kalau di rumah sakit kan kamu lagi. Incanter mana nggak bisa dipegang, Incanter. Skillnya. Untouchable ya. Jantres ikut-ikut, itu bukan bantu tadi. Apa? Oh gitu, main Dota. Ada yang komen nih, Coki sudah mulai mengerti Dota juga. Wah. Emang selama ini ente ngerti apa, bro? Kan dia dulu baca-baca lore-lore itu. Baca lore Dota. Disruptor, mengganggu dirinya sendiri, bro. Disruptor ya? Iya kan, disrupt mengganggu ya. Kita lihat supporter UMN baru mulai ngomong ya. Iya betul. Dan tadi diam. Tadi ya? Mereka deg-degan nih. Mau teriak-teriak takut kalah ya kan? Iya. Bakal merasa aduh nih kayaknya UMN kalah, tapi ternyata UMN menang. Iya, tapi memang hebat. Hebat. Tidak mungkin gitu. Tidak mungkin. Anda juga tidak mungkin tadi deg-degan kan Anda? Saya tahu Anda deg-degan Anda. Stefani lagi main HP. Ngeblok-ngeblokin yang Ya ampun, ini sumpah ini viewers kita kampung-kampung banget nih, lihat nih. Ada Jeremia Gede. Oh, iya. Asafirlo, bini gua ngapain di sana, woi? Ya ampun. Kita panggil yang cowok tadi. Nah, ini dia. Rasakan.
tolong KKG bangunannya ditambah 15 basement ke bawah. Kenapa ditambahnya ke bawah? Ini boleh, ada dari Blantik Purel, dia ngingetin Coki jangan lupa sholat Isya. Salah dong. Stefania Agata. Ini dia Stefania Agata. Ini dia Stefania Agata. Betul. Eh, ini anak Lingga Game, yeah. Bro, jangan salah lo. Kita kenalan dulu, namanya siapa, Bro? Jidan. Namanya siapa, mohon maaf? Jidan. Zidan. Yeah. Oh, Jidan. Oke. Okay. Tapi tampang Anda turam ya sebenarnya. Zidan lulusan tahun berapa? Atau kuliah? Oh, masih sekolah. Sekolah, Bro. Kelas berapa? Kelas 3. 3 SMA ya, SMK. SMK, baik. Ada Zidan yang mukulin cewek itu di Oh bukan. Video bullying, bukan. Muka-muka Anda muka-muka bullying. Tapi, oh, ini dari mahasiswa Udinus nih. Ya. Dari Borneo Treasure, dia bilang katanya, saya tidak butuh Udinus menang Liga Game. Saya butuh Udinus parkirannya luas. Emang masih sempit ya? Katanya udah diluas, Bro. Mungkin ya kurang-kurang aja, berarti manajemen kampus Anda gak bener, Bro. 6 kali ini sabar nih. Apa tuh? Tolong buat rektor UIN RF Palembang. Saya bayar UKT mahal-mahal, kenapa AC di kelas saya hanya figuran? Nyala tapi enggak dingin. AC-nya tidak dinyalain. Oh, tidak. Iya. Gue inget banget ya dulu gue dibohongin pertama kali main Dota. Waktu itu kan gue pakai Centaur, katanya Cok, lo kalau Centaur kalau mau cepet kan Centaur kakinya 4, beli sepatunya 4. Gue dibohongin gitu, Bro. Percaya lagi gue emang brengsek. Anda selain murtad bodoh ya sih. Kok lama amat ya? Saya main ML 10 menit beres. Mental cepet begitu.